tidak mungkin bisa. Kamu pasti gagal. Secara itu adalah bisikan iblis. Dengar tadi firman Tuhan berkata, orang yang lumpuh didatangi Tuhan. Hari ini, malam hari ini Tuhan mendatangi saudara. Dia tidak menuduh saudara. Dia tidak membisikkan sesuatu yang menghakimimu. Tetapi dia datang dan berkata, I love you. Aku mengasihi kamu. Aku mau mengangkat engkau. Aku mau memulihkan keadaanmu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kamu bertobat. Yang penting kamu jangan tinggalkan kasih karunia. Mari. Saya tahu ada seorang wanita yang malam hari ini menyaksikan secara live, tidak ada di ruangan gereja ini. Kalau itu Anda, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan berkata, inilah aku Tuhan. Aku mau bertobat. Aku memang tidak bisa menjangkau engkau Tuhan. Tetapi aku tahu engkau menjangkau hatiku malam hari ini. Oh, mari yang di ruangan gereja semua berbahasa roh. Oh, bahkan yang tergeletak, yang sakit tidak punya kemampuan apapun, kekuatan finansial tidak ada, sementara tubuhmu lemah dengan 38 tahun menantikan pertolongan. Saatnya malam hari ini ada pertolongan terjadi. Amin. Oh haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Yang miskin katakan ada mujizat. Yang ketir suka katakan ada mujizat.